Okey, Dr. Siti Nurhaliza, kita tahu konsert di Jakarta sungguh orang kata mengagumkan dan membuatkan ramai yang macam tertunggu-tunggu konsert di Kuala Lumpur dan juga Singapura. Mungkin Dr. Siti ada pesanan atau rasa takut atau mungkin nervous ke macam mana ke? Nervous tu memang tetap ada. Saya tak boleh hilangkan rasa nervous sebelum setiap kali konsert berlangsung. Bagus juga tu supaya nervous tu buatkan kita akan berhati-hati dalam membuat apa saja kan. So alhamdulillah Jakarta telah berakhir dengan jayanya. Sekarang ini adalah tanggungjawab saya untuk melunaskan tanggungjawab saya di Singapura pula pada hari Minggu ni, dan insyaAllah di Kuala Lumpur pada 16 Mac. So alhamdulillah tiket di Kuala Lumpur dah pun sold out. Saya bersyukur, malah berdebar lagi kerana lebih ramai di Kuala Lumpur, lebih kurang dalam 10,000 orang. Doakan saya sihat, saya dapat buat persembahan dengan baik, itu je. Ramai tertanya sebenarnya konsert di Jakarta dengan Kuala Lumpur ada beza ke? Ada perbezaan sikit sebab setiap kali selesai konsert kita akan buat post-mortem. Contohnya di Jakarta dah selesai, so konsert di Singapura ada sedikit perubahan dari segi susunan lagu, dan ada lagu yang kita bawa di Kuala Lumpur tak bawa di Jakarta. Sama juga di KL lah, nanti kita tengok mana lagu yang sesuai dan tidak. Dalam pada orang memuji gah semua, ada juga pihak yang cuba orang kata mencari pasal dengan mengomen dan mengecam busana yang dipakai oleh Datuk Siti, sehingga Datuk Siti pun meninggalkan komen di Instagram insan tersebut. Jadi ada komen sikit tak? Tak ada apalah, saya pun tak nak popularkan dia. Cukup sekadar saya bagi sedikit teguran sebab saya tak suka sangat nak tegur-tegur netizen ni dalam IG, tapi saya rasa perlu untuk saya beritahu sebab dia tidak berada di tempat saya dan dia tidak tahu apa yang kita dah lalui dan kita plan. Sebab konsert saya ni adalah konsert yang tak macam konsert artis lain. Tak ada menari, so saya ada menari, saya ada segmen tradisional dan sebagainya, harus tukar baju cepat-cepat dan sebagainya. So tak perlulah saya menghuraikan lebih banyak pada dia sebab dia tak faham pun kan. So thank you, next. Macam itulah saya cakap. Kecil hati tak? Tak teguris ke dengan komen-komen sebegitu? Tak adalah, tak. Saya cuma beritahu supaya kadang orang ni kena fikir sebelum dia bercakap. Itu je. Selebihnya mana yang nak tokok tambah tu saya biarkanlah. Sebab situ dah biasa, saya dah daripada 20 tahun lalu pun orang asyik komen dia yang sama dan dia orang tak tahu apa yang kita buat. Biarkan je lah. Okey, sikit kepada semua peminat-peminat Datuk Siti Nurhaliza yang menunggu konsert di Kuala Lumpur ini, ada pesanan kepada mereka tak? Kepada peminat saya, terima kasih yang dah membeli pun tiket. Nantikan temu janji kita pada 16 Mac ni. Doakan semoga saya sihat. Itu je saya minta setelah saya bekerja, berusaha, berlatih dan sebagainya. Memang kesihatan tu sangat penting. InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik supaya anda rasa puas hati dengan sembahyang yang dipersembahkan nanti. Good luck Datuk Siti. Thank you.